price to take. I just wish you could feel what you said. Sure, never tell, but I know you too well. Kind of moon that you wish you could sell. Wow, wow. Hai sayang, siapa namanya? Dari mana? Aku Jennifer. Jennifer? Jen. Aku dari Kota Batam, umurku 12 tahun, mau 13. Oh, wow. 12 tahun. 12 tahun suaranya udah banget. Tadi parah. Pertama kali kita dengar, pas kita mencet, ini tuh acara The Voice Indonesia atau The Voice mana sih? Ini kayak suaranya benar-benar cita rasa internasional banget dan wow, Jen. Gila banget sih, Jen, boleh tepuk tangan dong semua teman-teman yang ada di rumah juga di studio. Panggilannya tadi Jen aja kak. Jen. Yeah. Jen. Oke, Jen. Ini tuh kali pertama kamu ikutan The Voice Kids? Sebelumnya di kota-kota itu udah beberapa kali dari season 2. Oke. Okay. Tapi ini pertama kali masuk ke Jakarta. Wow. Sekalinya di Jakarta membuktikan. Luar biasa. Siapa sih sebenarnya yang bisa akhirnya berhasil memotivasi kamu ikutan lagi? Berjasa mungkin, yang berjasa buat. Yang buat Jenny termotivasi untuk ikutan lagi itu karena papa. Papa yang selalu nuntun Jenny dalam setiap perjalanan nyanyi Jenny. Apa sih, ada gak sih pesan-pesan apa yang bikin, yang pesan-pesan dari papa yang paling kamu ingat yang... Yang papa bilang sih kegagalan adalah satu langkah menuju kesuksesan. Jadi itu yang Jenny tanamin terus. Ada gak sih kayak papa tuh nyanyi juga? Papa suka nyanyi tapi gak pernah mau tunjukkan gitu. Jadi penyanyi. Ada gak sih kayak lagu kenangan kamu sama papa gitu? Atau lagu yang mengingatkan kamu sama papa? Lagu tuh lagu favorit sama papa? Ada kak. Boleh aku dengar? Boleh dong. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah, terukir indah namamu. Wow, ini tuh lagu ciptaan kamu sama papa? Iya, itu lagu yang sering dinyanyikan sama papa. Oh, papa datang dong ke sini? Enggak, Jenny. Oh, enggak. Kalau misalkan papa nih pasti lagi nonton nih ya. Ada yang mau dikirimkan pesan ke papa mungkin karena memberikan motivasi besar kan buat kamu. Kira-kira kalau kamu ingin ngasih pesan ke papa, kira-kira pesan apa? Jenny cuma mau kasih tahu, ini Jenny. Sekarang Jenny udah berdiri di sini tuh untuk papa, untuk semuanya. Dan aku yakin pasti papa bangga banget sama... Jenny, Coach Marcel mau tanya. Ya Coach. Papa kamu dulu strict gak? Galak gak? Iya. Iya? Oh iya.
Jadi kalau misalnya Jenny latihan nyanyi, pitch sedikit aja, itu langsung dikena marah. Oke. Benar-benar detail banget. Tapi sebenarnya beliau berhasil menjadikan kamu seseorang sekarang. Ya, jadi coach cuman berdoa dan berharap kamu bisa terus seperti ini, ya. Amin. Jadi diri kamu sendiri, ya. Dan apapun yang udah papa kamu berikan dulu di sebelum-sebelumnya ini, maksudnya strictnya, strictness-nya, galaknya, ya, segala macam itu. Mungkin sekarang gak terlalu gampang untuk bisa melihat itu sebagai sesuatu yang baik ya, karena galak amat sih gitu. Karena coach juga dulu ngalamin seperti itu. Orang tua coach, papa coach malah sama sekali gak pengen coach nyanyi. Sama sekali. Ya, tapi itu malah jadi satu hal yang justru pada akhirnya itu malah menyatukan kita berdua malah. Cuman dari tadi aku lihat Iki kenapa kok kayak menitikkan air mata terus? Enggak, saya tuh emang orangnya berperan pada dasarnya. Karena melihat background kamu, maksudnya dengan yang pantang menyerah, terus juga dalam artian banyak banget proses yang kamu lewatin, dan terbukti ternyata dari di belakang kegalakan papa kamu itu bukan galak, tapi melainkan di situ kamu mendapatkan ilmu dan pelajaran yang sangat luar biasa. Yes. Terbukti kamu sekarang berdiri di sini. Wow. Jarang sekali orang yang bisa berdiri di sini. Itu loh. Suaranya, itu yang ya membuat aku terharu tuh itu. Iya. Jadi kalau aku nggak bakal banyak panjang lebar ngomong sama kata Yura. Cukup aku bakal bawa kamu membuktikan itu semua sama papa dan semua masyarakat yang ada di Indonesia. Yes. Terima kasih kak. Jen, aku sih udah speechless banget. Pokoknya yang penting kamunya bahagia dan kamu memilih tim yang menurut kamu di mana kamu bisa apa ya paling nyaman dan paling bisa dapat banyak pembelajaran kira-kira dari siapa. Karena menurut aku lagi-lagi basic vokal kamu udah sangat luar biasa. Setuju. Kalau bareng sama aku mungkin kita bisa menelaah setiap lagunya lebih detail gitu agar pada saat menyanyikannya tuh nggak hanya kamu dengan mengeluarkan suara yang indah kamu doang, tapi kamu dengan rasa pada saat bernyanyi gitu aja sih. Tapi pada akhirnya pilihan tetap ada di kamu dan pilihlah yang menurut kamu terbaik. Yes. Yes. Untuk diri kamu. Dan ini waktunya kamu memilih. Time for you to choose. Ya, untuk memilih. Siapakah? Jenny boleh milih pakai nada nggak nih? Boleh dong. Suara ngomongnya aja. Wow. Aku tuh suka cara suaranya udah enak banget ya. Tuh enak banget sumpah. Ada. Jadi akan memilih kau. Wow, sengit banget pertarungan antara coach. Tapi kita yakin bahwa tim Yura dan Rizky yang terbaik. Yes, dukung terus dengan cara subscribe di sini. Dan like dan share video ini sebanyak-banyaknya.